Sekali lagi kita mau ingatkan kepada pemirsa, jangan lupa ikut kuis Twitter kita. Hitung aja berapa jumlah iklan segmen ini. Kirim aja ke Twitter kita, @p3htransTV. Yang setelah ini nanti ada break iklan lagi, hitung jumlah iklannya. Tapi jangan lupa iklan segmen 2 gitu ya. Ya, ada segmen 2. Biar kita bisa bedain sama yang tadi. Ya. Oke. Yang tadi udah jawab belum? Yang iklan segmen pertama dihitung berapa jumlah iklannya? Jangan lupa di @p3htransTV, hashtagnya apa, Li? Hashtagnya, Pagi Happy Trans TV 1312 dan satu lagi hashtagnya terbang bersama. Oke, Sila, kita panggil lagi Mami Lambe ya. Oke, Mami Lambe. Halo. Hai. Mami. Ada apa lagi nih? Ini siapa yang katanya berantem gara-gara anak di Instagram terus sapose? Masih lanjut kasus-kasus yang kemarin, jadi cerai. Yang kemarin, waduh. Tapi masih ngeributin soal hak perwalian anak sampai lapor-lapor ke KPI itu ada Sania Marwah dan Atta Larissa. Oh. Ada artikel ya, Mam ya? Sania Marwah dan Atta Larissa, coba kita lihat. Apa, Mam? Coba, Mam. Jadi, Sania. Nama anak diganti sepihak oleh Atta Larissa. Sania Marwah menangis. Kok namanya diganti-ganti sedih gitu sih? Namanya bisa diganti sepihak ya? Enggak. Nama diganti gimana ceritanya? Ya tanya Mami. Tuh. Coba Mami, nama diganti gimana, Mam? Jadi kan namanya itu kan tadinya nama panggilannya itu kan Syarif gitu kan ya. Terus diganti sama siapa gitu. Padahal itu nama pemberian dari Sania waktu itu gitu. Terus pas Sania tanya, memang namanya diganti sekarang? Iya, nama aku jadi ganti gitu. Kok aneh ya? Ini, nah, tapi kayak Sania itu merasa bahwa dia yang ngasih nama itu. Jadi merasa yang seenaknya aja diganti. Iya, gitu. Iya. Mama, kenapa? Kayak gimana sih? Kayak gimana? Ada videonya gak? Kepo. Ada videonya gak, Mam? Mami? Ada sih, ada videonya. Oke, okay, coba Mami. Ya. Kepo ini. Cek itu. Kalau di sini yang butuh anak itu bukan cuma saya, tapi mereka itu juga butuh saya sebagai ibunya. Seperti itulah untaian kata demi kata dari lubuk hati seorang Sania Marwah untuk kedua buah hatinya. Dengan mata nanarnya seolah tak mampu lagi membendung kesedihan, air mata nampak bergantung di bawah kelopak matanya. Akhirnya air mata jatuh. Tatkala Marwah menceritakan bagaimana terpukulnya saat mengetahui nama putranya diubah oleh mantan suaminya Atta Larissa saat pertemuan terakhirnya dengan sang anak yang dilakukan di KPAI sekitar 4 bulan yang lalu. Apalagi si Syarif dengan sengaja namanya diganti menjadi nama Fajri. Kayak gitu. Karena Syarif itu kan saya dapat nama itu ketika saya lagi mimpi. Saya lagi hamil, saya mimpi nama anak saya itu Syarif. Pas di situ sengaja dipanggil gitu sama bapaknya. Fajri, Fajri jangan begini, jangan begitu. Terus saya tanya sama Syarif, Syarif emang nama kamu siapa? Nama saya Fajri, katanya gitu. Terus saya bilang, enggak, nama kamu bukan Fajri, nama kamu itu Syarif. Saya bilang, Umi kan ngasih nama ke kamu itu Syarif, bukan Fajri. Enggak Umi, nama saya Fajri, katanya kayak gitu. Bayangin aja gimana perasaan saya seorang ibu yang dengar anak saya namanya diganti kayak begitu, tujuannya apa saya enggak tahu. Sampai akhirnya saya cuma udah bisa diem aja karena saya tahu kalau di situ saya meledak, saya nangis, pasti anak saya akan nanya lagi kan, Umi kenapa nangis gitu. Speechless banget ya. Mam, jadi kronologisnya gimana sih, Mam? Ya mungkin namanya memang Syarif Fajri Syah gitu kan. Ada Syarifnya aja Fajrinya. Jadi kan itu masalah nama panggilan aja mungkin kan. Okay. Karena cuma Atta Larissa juga belum mengeluarkan statement apa-apa kan soal yang pergantian nama anak ini. Ya nama sih. Tapi kalau misalnya sebagai seorang ibu, kalau misalnya emang kita udah diberikan tiba-tiba diganti sih, saya sih juga bakal marah. Cuma kalau sesuai Mam tadi baru omong kan, cuma nama panggil yang berubah. Nama panggilan berubah, masa segitunya dia sedih? Nah, kalo analisa Mbak Poppy gimana tuh? Benar juga, Li. Sebagai mikro ekspresi yang begitu, belajar di UK. Saya sampaikan lagi. Saya ngejelasinnya ini berdasarkan asumsi dan juga berdasarkan hipotesa. Apa-apa yang saya sampaikan itu masih hipotesa awal, jadi tidak menjustifikasi. Kalau pemirsa mendengar kemudian tergambar persepsi, itu bukan karena dan mereka punya data masing-masing. Ini saya perlu gambarin aja. Iya, dijelasin dulu biar gak ada yang marah. Supaya artinya clear ya kan ini. Jadi asumsi atau analisa saya tadi pada saat dibilangin yang bukan membutuhkan ibu bukan saya aja gitu loh. Yang membutuhkan anak bukan saya aja. Ia juga membutuhkan saya. Pas saat ngomong itu ekspresinya marah. Kenapa saya tahu marah?
Kenapa? Karena alisnya dan ada di tengah seperti ini. Ini asumsi ini bisa digambarkan bisa saja itu memang bawaan. Terlahir memang alisnya, turun. Jadi kalau alisnya kayak Angry Bird itu kondisinya adalah marah gitu loh. Nah, ya seperti satu contoh Angry saya, Bird. Alisnya marah, bukan terus, saya marah terus dong. Pada saat ia bicara di detik tersebut, bisa enggak itu alisnya memang dibentuk seperti itu? Bisa juga. Bisa enggak misal tengah-tengah memang bawaan seperti itu? Bisa juga. Bisa enggak kalau dia pusing? Bisa juga. Itu adalah namanya asumsi atau hipotesa. Seperti yang saya pelajarin. Nah itu okay. Gambarannya. Nah tangisan tadi mengartikan. Tangisan itu dia terdesak banget. Dengar gak tadi kata-kata? Ya. Itu pada saat ia bicara mengenai anaknya dan nama yang diganti. Dan ia langsung membayangkan bahwa nangis itu puncaknya pada saat saya mendapatkan nama itu pada saat saya hamil. Amin. Jadi menarik nafas tersedak itu artinya? Karena ia tidak sanggup, artinya oksigen yang mau masuk itu tersendat. Kenapa? Oh, karena tadi luapan emosi yang berada di sini. Kenapa di sini? Karena kalau orang marah itu naiknya dari bawah ke atas darahnya. Asumsi dari mana? Tidak asumsi, itu teori yang didapatkan dari Paul Ekman ya. Jadi kalau marah itu naiknya ke atas sehingga mukanya jadi merah. Oh, kalau emosi ya. Kesini kan kalau di ya. Sini. kalau takut dari bawah ke atas. Oh, kebalik ya. Makanya mukanya biru. Asumsi dari mana? Itu teori yang disampaikan oleh Paul Ekman selama 50 tahun. Dia meneliti gitu loh gambarannya. Nah, asumsi apapun terserah dipikirkan pemirsa. Mommy, sebetulnya ini ya. Sekarang perseteruan ini kok gak kelar-kelar berarti antara Sania Marwa dan Atta Larik. Jadi sekarang anak-anak tuh masih bersama Atta Larik gitu, Mami? Anak-anak masih bersama Atta Larik gitu iya. Kan. Dan Sania Marwa beberapa kali udah melapor ke KPEI minta bantuan gitu. Hasilnya? Tapi akhirnya juga sama. Bilang bahwa masalah sudah ditangani KPAI gitu loh. Berarti dua-duanya sama-sama jadi, keras. Jadi kalau kita maunya itu, kalau mau kita itu ya, jadi Arik sama Marwah datang aja ke studio. Betul. Kita damaikan studio. Itu yang lebih baik. Di sini semuanya. Cuman ya, apapun saya cuma mikir gini, apapun yang terjadi, yang paling saya sayangkan adalah kalau sampai perebutan anak. Kenapa? Nah. Perceraian itu yang berpisah adalah orang tuanya, tidak anaknya. Jadi betul. Anaknya masih boleh bertemu dengan ayahnya, masih boleh bertemu gini, dengan ibunya. Teorinya adalah kan sebetulnya kalau yang logikanya adalah hak asuh anak itu ada di ibu. Biasanya di bawah 18 tahun. Tapi kalau sampai anak itu 14 tahun, sorry. Kalau anak itu ada di bapak, berarti ibunya bersalah dong. Belum biasanya selain ada belum. Orang ketiga atau tidak melakukan yang ilegal itu biasanya ke mama. Belum ke mama. Tentu juga. Biasanya setahu saya. Kalau sampai ke belum bapak juga. Harusnya benar itu. Harusnya. Ya, betul. Benar apa, Mami? Kalau sampai asuh itu ada di bapak berarti ibunya kenapa gitu, Mam? Berarti kan mungkin Atta Larik lebih bisa menjaga anak dipikirnya oleh pihak pengadilan seperti gitu. Itu. Mungkin ya, kita kan nggak tahu kan, nggak pernah ikut pengadilannya. Atau ya. Mungkin juga memang ada kasus permasalahan di balik perceraian mereka yang terbukti di pengadilan dan itu belum terungkap dan kita masih berusaha mengungkapkan. Iya. Gitu kan. Tapi katanya Mommy Lambe Tura tahu sesuatu, Mam. Nih, ada bukti, ada videonya lagi nih. Mungkin. Sebenarnya kita tahu kan, kita lihat aja dulu. Videonya coba lihat nih, katanya ada. Mommy Lambe Tura yang tahu semuanya. Cek itu. Coba. Apa lagi nih? Yuhu, video. Yang saya bilang muka Syarif itu udah sangat drop, udah mungkin mengalami gangguan psikisnya ya. Karena mungkin ABCDE itu muka Syarif itu yang masih menguatkan saya melangkah keluar dari rumah, masih berjuang untuk bisa bertemu dengan anak-anak saya lagi. Kalau saya nggak melihat muka anak saya mungkin saya juga udah capek gitu. Ini udah 9 bulan keadaannya masih seperti ini kan. Jadi muka anak-anak saya itu saya tahu Syabira kalau ke mall ngelihat ibu sama anaknya udah nangis. Kenapa Umi gak ada? Kenapa Umi gak ada gitu. Dan ini semua saya ngomong berdasarkan fakta karena saya punya bukti rekaman suara. Tapi di sini saya tidak mau buka semua karena saya rasa sudah tidak ada gunanya lagi. Yang penting sekarang fokusnya gimana saya ketemu sama anak saya. Menarik benang merah kembali ke belakang, wanita yang lahir 26 tahun silam ini pun kembali menceritakan suasana yang mengharu biru pertemuannya dengan sang anak 4 bulan silam. Bagaimana tak sedih, tatkala seorang ibu melihat buah hatinya menangis hingga memintanya untuk ikut satu mobil dengannya saat Arik memutuskan untuk segera pulang lantaran kesibukan.
apa barusan artinya dari micro expression? Kembali lagi marah pada saat menceritakan. Cuman yang menarik adalah jatuhnya menetes, perhatiin gak tadi Anda? Iya, air mata. Menetesnya itu dari tengah, walaupun menetesnya dari tengah, keluarnya dari tengah, tapi menetesnya tengah. Tengah sini. Tapi gitu. Dari samping dalam. Dari samping dalam, artinya kesedihan. Jadi itu menggambarkan pada saat menceritakan ia merasakan kesedihan. Belum tentu kesedihan, masih bisa juga mungkin kebiasaannya keluar dari situ. Bisa juga mungkin ada sesuatu yang di matanya, masih asumsi-asumsi nih. Ada kotoran biasanya gitu kan. Jadi asumsi pertamanya adalah adanya kesedihan pada saat ia bicara. Tapi ini dari tadi yang ngomong si Marwanya terus. Iya betul, mana pihak cowoknya mana? Iya pihak cowoknya mana? Kita kan harus dengar dua pihak. Yang katanya lampe turat tahu semuanya nih. Kita gak bisa coba, satu sisi doang. Ada videonya mam. Bener mam, bener ya mam ya? Mami. Sini cek dot. Mami. Nih. Mas, gimana nih mas, Bang Boboni? Ya, lambat pulang lebih tahu. Berarti emang benar ya udah ada hubungan dengan Boboni ya? Boleh mas. Boleh dong, Bang Boboni sedikit. Ya, oke. Mam, katanya lambat tura lebih tahu, Mam. Itu apaan maksudnya? Ya, lambat tura lebih tahu, kata Atalarik. Tadi ngomongnya aja gak terlalu jelas ya, terlalu buru-buru. Curiga selingkuh sama lambe. Jangan. Jadi kita sebenarnya memang kita lebih info, ada beberapa info yang kita masih hold sampai sekarang. Dan ini gak melibatkan cuman dua pihak, tapi ada beberapa pihak juga. Dan kita masih simpan sampai saat ini karena kita masih menghormati ya, menghargai. Karena belum mau disebarkan dulu. Tapi kita jangan khawatir, kita masih mencoba membujuk gitu kan. Jadi untuk pihak-pihak yang terkait, yang terkait di dalamnya, untuk bisa datang semua ke acara P3H, bagi-bagi happy. Itu lebih baik. Ya, pokoknya. Jadi Maomi intinya punya bukti-bukti soal permasalahan mereka sebetulnya, Ma. Sebenarnya udah ada dari kemarin-kemarin, bahkan sejak beberapa bulan yang lalu sebelum rame seperti sekarang, itu udah banyak info, udah ada curhat, tapi kan seperti biasa, bukti itu kita keluarkan satu persatu, baru nanti kalau udah fix semua, kita jembrengin. Ini menarik ya, Mami menyimpan semua bukti tapi belum mau dikeluarkan karena untuk menghormati pihak-pihak tersebut, betul. Untuk bisa klarifikasi sehingga tidak salah asumsi. Bocoran, maka mam, hadir bocoran. Di sini. Ya, dikit lah. Bocoran, Mam, dikit. Bocorannya dikit, pokoknya ada melibatkan pihak ketiga juga, bahkan jadi pihak keempat juga ada. Sebenarnya. Ada pihak ketiga dan pihak keempat jadi? Wow. Tahu gak lebih seru lagi apa? Atau lari seru? Pihak keempat juga sebenarnya. Memang paling enak itu kita undang semuanya, Mam ya. Iya. Kesini klarifikasi bareng. Yang paling berhak, dibanding asumsi, yang paling berhak adalah mendatangkan yang bersangkutan. Ya. Dari yang kita mikir yang enggak ya kan? Atau lari kan katanya kamu bilang Lambe Tura tahu semuanya. Makanya datang ke sini nanti. Betul, akan datang aja kita klarifikasi bareng-bareng. Ya. Berarti kalau dia udah ngomong kayak gitu, si Mami Lambe mau ngomong apanya terserah dong. Kan Atalarik bilang dia Lambe tahu. Lambe Tura tahu semuanya. Iya, boleh dong. Nakal ya Sila ya. Kita bisa ngomong semaunya tapi berdasarkan bukti Sila. Nakal ya. Iya, iya. Jadi kalau Atalarik datang ke sini atau Sania Mawar dan Marwa datang ke sini, Mami akan keluarin Mami ya. Apanya? Buktinya. Buktinya. Oke. Mami kenapa sih suka pakai handphone jadul? Iya, kenapa sih handphone mesti jadul? Handphone jadul sama rengginang. Makan batako. Tapi gue agak trauma dengan kata-kata itu. Itu ciri khas. Krek, handphone jadul. Sering masuk Lambe Tura ya. Stripping lah. Stripping. Iya tadi. Oke. Ya udah, Mam, abis ini katanya ada bintang tamu yang hadir dan akan mengklarifikasi. Thank you, Mami. Kita tunggu aja kedatangan Atalarik dan Sania Marwa di sini ya. Thank you, Mami ya. Kita bahas lagi. Oke. Bye, Mam. Thank you, Mami. Tadi pemenang ada berapa jumlah iklan? Ada berapa, Sila? Ada 25. 25 iklan. Untuk berarti ada cuman satu ya tadi ya? Iya. Abis ini hitung lagi berapa jumlah iklan kita. Dijawab ya, ditulisnya adalah jumlah iklan segmen 2 adalah berapa. Mention ke Twitter kita di @P3HTransTV dengan hashtag pagi happy TransTV 1312 terbang bersama. Oke, setelah ini akan ada pemenang lagi ya. Setelah ini siapa kan bintang tamu yang akan hadir dan kita kulik di sini tetap di pagi-pagi pasti. Happy!